Lihat siapa yang berlatih di Segiri hari ini. William Blim. Sehari setelah menandatangani kontrak 1,5 musim bersama Burn FC kemarin, Blim langsung bergabung di sesi latihan Burn FC kali ini. Kebetulan ini juga latihan setelah beberapa hari kemarin libur ya, setelah melawan RM FC di Bali. Dalam dua pekan ke depan, dua pekan pertandingan maksudnya, Luim masih akan hanya menonton teman-teman barunya karena belum bisa ikut dalam pertandingan karena di putaran pertama namanya masih terdaftar sebagai pemain PSM Makassar. Jadi sampai putaran kedua dimulai atau di pekan ke-18, kalau pendaftarannya lebih cepat, Blim akan fokus mengembangkan chemistry, memahami taktik dari pelatih Peter Huistra, dan tentunya membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya. Dan yang terpenting, ia harus mengembalikan fisiknya untuk kembali 100% karena di 7 pekan Liga 1, 6 pekan plus 1 pekan dia tidak bertanding di lapangan, sehingga itu tentu mempengaruhi fisiknya sangat drastis ya. Oke, okay, good luck Blim, semoga sukses di Borneo FC. Terus siapa nanti penggantinya ya, siapa yang akan diganti oleh Blim karena slot pemain asing kan sudah penuh nih. Nah, nanti kita tanya pelatih setelah latihan. Oke, okay, coach ya, setelah latihan kita tanya siapa yang out ya.